Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka menyelimuti Pemkab Wajo. Kepala Badan Inspektorat Daerah Handi Ihsan Mahmud berpulang ke Rahmatullah, Sabtu 16 bulan 2 2019. Handi Ihsan meninggal di RS Islam Faisal Makassar sekitar pukul 9 pagi setelah sempat menjalani perawatan. Dia dirujuk ke RS Faisal Rabu kemarin. Almarhum dalam 2 bulan terakhir memang dalam perawatan karena sakit, kata tetangga almarhum Muhammad Amin. Rencana jenazah mantan camat Pamana tersebut akan dikebumikan besok, sekitar pukul 9.30 WITA dikebumikan di perkuburan Islam Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.